السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Adada kulli harfin Kutiba wa yuktabu abad abidin wa dahra dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka innaka anta al-alimul hakim

Faslun shurutu tayammumi ashratun ay yakuna bi wa yakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhaltahu daqiqun wa nahuhu wa an yaksidahu wa, wa, wa an yamsaha wajahu wa yadayhi bi wa ay yuzila an-najasata awwalan wa ayyajtahida fil kiblati gablahu wa ayyakuna tayammumu ba'da dukulil wakti wa ayyatayammama likulli fardhin setelah menyelesaikan pembahasan asbabut tayammum sebab-sebab diperbolehkan karenanya tayamum kali ini memasuki pembahasan syarat-syaratnya tayamum lah syarat ini termasuk daripada kesahan tayamum tanpa dilaksanakannya syarat tidak sah tayamumnya. Sebagaimana definisinya syarat itu harus ada sebelum melakukan dan keberadaannya sampai dengan selesainya. Saya kasih contoh berakal atau tamyiz dalam syarat sholat atau syarat wudhu. Kalau di tengah-tengah wudhu, akalnya atau tamyiznya hilang menjadi gila dan semisalnya maka otomatis wudhu yang dikerjakan itu tidak sah. Supaya sah syarat berakalnya atau tamisnya itu sampai dengan selesainya wudhu atau selesainya sholat. Lah syarat-syarat tayamum ini ketika mengerjakan tayamum harus ada sampai dengan selesainya. Karena itu disebutkan fayakunul murad annas syurut allati yajibu tawaffuruha li sihhati tayammum asyratun jadi syarat-syarat yang wajib terpenuhi untuk kesahan tayamum itu ada sepuluh. Bihaitu la yasihut tayamumu illa biha. Sekiranya tidak sah tayamum illa biha kecuali dengan syarat-syarat tersebut. <tuh> nah syarat pertama, syarat pertama untuk tayamum, ayakuna tayamumu, bitu robin, ayakuna bitu robin, hendaknya tayamum itu dilakukan dengan debu. Itu inti, kalau wudu intinya dengan air, kalau tayamum intinya itu dengan debu, maka namanya tayamum itu ya pasti pakai debu. orang ngomong tayamum, nggak mungkin dia tayamum, pakai apa? air, bukan tayamum namanya, wudhu. atau dia ngomong wudhu, pakai apa? pakai debu, bukan wudhu, tapi tayamum. di inti ini, ibarat kalau pertan, apa pemain apa klub bola itu pemain inti nggak bisa dirubah dengan apapun. Tayamum ya harus pakai debu. Tidak bisa pakai yang selain debu. Lah debunya itu tidak melihat warna. Mau warnanya coklat, mau warnanya putih, mau warnanya kuning, merah ataupun berwarna-warni. Kalau itu debu maka boleh dipakai untuk tayamum. Karena ada sebagian tanah putih, ada sebagian tanah merah, ada sebagian kopi susu, coklat. Daerah-daerah kan gitu. Lah, ada yang kekuning-kuningan lah debunya boleh dipakai walaupun warna debunya itu seperti apa warna tanahnya jadi tidak e lihat warna tapi debu hmm, pokoknya debu bukan warnanya mau warnanya apapun kecuali kalau bukan asli warnanya buatan Nah itu pengaruh nah, itu nanti akan masuk di syarat yang keempat Beda lagi itu Yang pertama debu Walaupun debunya tadi itu Bekas terbakar Tanah dibakar untuk buat Batu bata dan semisalnya Kemudian keluar dari tanah itu debu Hangus misalnya Enggak masalah, boleh dipakai untuk tayamum. Selama apa? Selama tetap itu dinamakan debu. Selama tetap dinamakan debu, maka boleh dipakai untuk tayamum, kecuali kalau sudah bukan menjadi debu. Apa? Sudah menjadi abu. Apa ini? Abu, bukan debu lagi. Orang ngomong abu hasil bakaran. Orang nggak ngomong debu, tapi abu, maka nggak boleh untuk tayamum karena bukan debu melainkan abu. La tayamum ini pakai debu dalilnya firmannya Allah. Fatayamamu sa'idan tayyiba. Katanya Allah atau firmannya Allah fatayamamu maka bertayamumlah. Kapan Allah memerintahkan tayamum? Fa tajidumaan. Jika kalian tidak mendapatkan air, kalian berada di lampau pergian setelah buang air kecil atau buang air besar tidak memiliki wudhu nggak menemukan air fatayam mamu katanya Allah fa'ilam tajidumaan fatayam mamu sa'i dan tayyibah maka jika kalian tidak menemukan air tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan apa Sa'idan. dan roban. debu tayyiban tohuro yang suci men sucikan seperti air <coughs> yang bisa dipakai untuk wudhu atau mandi begitu juga menghilangkan najis harus air yang tohur atau air mutlak suci men sucikan begitu juga tayamum untuk mengangkat hadas kecil atau mengangkat hadas besar atau menghilangkan najis mughalladho maka harus memakai debu yang tohuro suci men sucikan sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ju'ilat liyal ardu masjidan Watur batuha tohuro kalau pasir gimana atau tanah Bagaimana kalau tanah? Boleh nggak tayamum dengan tanah? Nah, kalau tanah itu memiliki debu, maka boleh. Kalau tanahnya itu ada debunya, maka boleh kita pakai untuk tayamum. Kalau tidak ada debunya, maka nggak boleh tayamum. Atau tanahnya itu bercampur air. seperti kalau bahasa Jawa itu ledok nah, apa lempung ya, poda, ya bahasa Jawa apa bahasa Indonesia nya nah, lumpur seperti lumpur tapi lumpur kalau ibarat nasi itu bubur ya. lebih anu lebih apa lebih encer tapi kalau lempung itu kan seperti ya, airnya itu kayak padat lah jadi nggak begitu banyak airnya Nah seperti itu nggak bisa dipakai untuk tayamum lo ini aslinya ada debunya tapi karena bercampur dengan air maka menjadi seperti lumpur atau lempung maka nggak bisa untuk pakai tayamum Kecuali kalau orang itu mudah berkeringat. Ada orang yang selalu berkeringat. Tangannya misalnya selalu berkeringat. Nah ini kalau nempel debu, akhirnya debunya sama dengan apa? Lumpur, sama dengan apa? Lempung, menyatu. Lah nggak bisa semestinya untuk tayamum, tapi untuk dia pengecualian. Untuk orang tersebut, pengecualian kenapa? Karena orang yang mudah berkeringat atau yang selalu berkeringat, ya, itu gak apa-apa, seperti biasanya orang yang jantung lemah atau semisalnya. Begitu juga orang yang selalu keluar air mata. Di matanya ini selalu mengeluarkan air mata. Nah, ini juga gitu. Ya, sama dengan itu pengecualian itu boleh. Itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua daripada syaratnya tayamum wa turabu tahiran. Debu yang dipakai untuk tayamum baik untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Begitu juga menghilangkan najis mughalladhah harus debu yang dipakai tadi itu tahiran. Tohi Tohiron maksudnya adalah tohuron. Nah, tohiron maksudnya adalah tohuron. Karena kalau mengikuti aslinya beda itu. Tohiron sama tohuron itu beda. Karena kalau tohiron suci tidak mensucikan, tapi kalau tohuron suci mensucikan. Makanya yang dimaksud di sini adalah tohuron. Walaupun kata katanya toh, pakai tohiron. Tapi yang dimaksud adalah tohuron. debu yang dipakai harus suci men sucikan. Berarti debu yang mutan najis, debu yang terkena najis, tidak cukup, tidak bisa dipakai untuk tayamum. Debu yang terkena najis, seperti ada yang kencing di debu tersebut kemudian kencingnya kering di Hadromut itu uh, di dalam Mustafa di apa di apa di kamar untuk anak-anak yang sakit itu disediakan debu untuk tayamum satu wadah ini debu untuk saya tayamum disediakan misalnya ini misalnya ada yang kencing di situ kering tapi kan najis sebunya, maka dipakai untuk tayamum Tidak sah. Kenapa? Mutan najis terkena najis seperti dikencingi, walaupun sudah kering, harus yang suci mensucikan. Tidak cukup yang mutan najis yang terkena najis. Itu yang kedua. Yang ketiga wa alla yakuna mustakmalan. Nah, kalau dipisah seperti ini, ...tohiron itu bisa berarti suci. Maka nggak cukup yang terkena najis. Kemudian wa alla yakuna mustakmalan bukan debu yang sudah terpakai. Untuk tayamum atau Meng mengangkat atau menghilangkan najis, bukan debu yang sudah pernah dipakai untuk tayamum, atau debu yang dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, kalau digabungkan, dua ini menjadi satu: tohuron. Bisa, tohuron berarti keluar dari mutan mutanajis yang terkena najis, mustakmalan. Keluar darinya adalah tohuron suci mensucikan Jadi ya, nggak cukup yang Sudah pernah dipakai Ini sudah debu Sudah di, pernah dipakai, untuk apa? Tayamum Kapan tadi untuk mahrib Dipakai untuk isa tidak bisa Kenapa? Debunya sudah dipakai untuk tayamum maghrib Maka debu yang sama dipakai untuk Isa, nggak bisa Apalagi untuk besok atau lusa dan seterusnya. Kenapa? Sudah mus tak mal. Atau bukan dipakai tayamum, tapi dipakai untuk mengangkat najis atau menghilangkan najis mualato. Najis kan tujuh kali basuhan salah satunya dengan debu. Nah debu sudah dipakai untuk menghilangkan najis mualato. Dipakai untuk tayamum nggak boleh. Jadi harus be, be apa, debu yang baru, belum terpakai untuk tayamum, juga belum terpakai untuk menghilangkan najis. Kalau hanya diusap-usapkan di mukanya atau di tangannya tanpa niat apapun, maka debu itu masih boleh dipakai tayamum atau menghilangkan najis. Tapi kalau sudah dipakai nggak boleh seperti air, air sedikit kita pakai untuk wudhu atau mandi janabat maka air sedikit ini menjadi apa mustakmal kita pakai untuk wudhu nggak bisa karena apa mustakmal atau kita pakai untuk mandi juga nggak bisa karena mustakmal sama di dalam debu tapi bedanya kalau air bisa mustakmal kalau sedikit kalau banyak nggak bisa mustakmal tapi kalau debu nggak mungkin banyak karena apa sedikit kita butuhnya nggak banyak kita menyediakan pun nggak banyak. Terkadang kita nggak menyediakan, ngambil dari tempat di mana debu gitu aja. Dan kemudian untuk mustakmalnya itu beda dengan air. Kalau air yang ada di wajah dan netes, kalau debu nggak ada yang netes. Mungkin tersisa di wajah dan kalaupun ada berserakan sudah kena angin berhilang. Ya, paham ya? Nah, karena itu harus yang baru bukan yang sudah terpakai baik untuk tayamum atau menghilangkan najis kemudian yang keempat wa alla wanahruhu debu yang akan dipakai untuk tayamum atau dipakai untuk mengangkat najis atau menghilangkan najis itu tidak boleh bercampur dengan tepung dan semisalnya Walaupun tepungnya sedikit atau semisal tepungnya sedikit bercampur dengan debu nggak bisa debu itu kan lembut ya hampir mirip dengan tepung juga bisa hampir mirip dengan apa semen hampir mirip juga dengan apa gula halus lah kalau bercampur debu dengan gula halus atau debu dengan semen atau debu dengan tepung. Nah ini ketika kita meletakkan tangan di wadah yang berisi debu yang bercampur tadi itu bisa terjadi yang kita usapkan ke wajah bukan debu murni tapi debu campuran. Sehingga antara kemungkinan campurannya lebih besar yang mengenai wajah kita atau debunya yang lebih besar. Lah untuk tidak mengambil resiko itu, maka yang bercampur sekalipun yang mencampur itu sedikit tidak boleh. Sekalipun yang mencampuri sedikit itu tidak boleh. Kenapa lihat anat turab likasafatihi wa kasafatil mukhalid la yakhtalit fihi. Fayamna dalikal mukhalid usulat turab lima tayamum. Nah, karena itu. Kenapa kok enggak enggak bisa? Karena sebab yang mencampuri itu akan menghalangi sampainya debu ke tempat yang wajib dibasuh di saat tayamum, yaitu wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan tidak terkena debu karena terhalangi sesuatu yang mencampuri debu tadi itu. Seperti tepung dan semisalnya. Sehingga apa? Falayah sul isti'ab. Gak bisa merata akhirnya debunya. Kan sunnah isti'ab. Gak sunnah mengulang-ulangi usapan. Tapi disunahkan apa? Meratakan lah ini nggak bisa meratakan sebab ada campuran selain debu, ya, ada campuran selain debu. Bahkan ada yang mengatakan wal istiab itu minhu. harus ada apa kerataan di dalam mengusap, ya, harus ada kerataan dalam mengusap. Maka kalau ada campuran nggak bisa meratakan karena itu dilarang. Kemudian yang kelima, an yaksidahu. Yaksidahu itu ada upaya, ada gerakan. Ada gerakan. Maksudnya, pelaku tayamum ada usaha untuk mengambil debu dari tempat dan dipindahkan ke anggota tayamum, jadi ada upaya dari orang yang tayamum untuk mengambil dan memindah debu dari tempatnya ke anggota tayamum, walaupun yang memindah bukan orang yang bertayamum, melainkan orang lain. Sekalipun yang memindah orang lain Bahkan dalam perbedaan pendapat Sekalipun yang memindah orang kafir Atau perempuan yang head menurut Imam Ar-Romli Kasih contoh gini Debu itu misalnya ada di bawah Di tanah lah misalnya ini ada di tanah Yang mengambil dari sana itu orang kafir atau orang lain. Kita yang mau tayamum di sini dipindahkan oleh mereka untuk kita. Boleh. Lagi kita nanti tinggal apa? Ke wajah atau ke tangan, ya, ke anggota tayamum. Jadi ada upaya perpindahan dari tempat ke anggota tayamum. Karena itu tidak cukup tidak cukup kalau kita hanya menyiapkan wajah kita ketika angin menghembus. Angin menghembus, debu terangkat. Kemudian kita menyiapkan wajah kita. Tuh. Tidak cukup. Walaupun kita kemudian mengusapnya gini. Untuk meratakan, tidak cukup. Harus apa? Harus di apa di siapkan tangannya angin tangannya gini baru ke wajah nah, ini namanya nagel ini namanya geset jadi ada apa upaya di dalam mendapatkan debu kemudian memindahnya dari tempat ke anggota tayamum nggak nah, bisa langsung wajah gini tuh walaupun diusapi gini jadi debunya langsung ke wajah kemudian diusap nggak bisa jadi harus ada ke tangan dulu, baru ke wajah, nah, itu yang ke lima, makanya firmannya Allah itu fataya <tuh> mamu ayy uksudu uksudu hmm? bermaksudlah atau berniatlah hmm? berniatlah dengan meminda debu dengan perbuatannya atau perbuatan orang lain dengan seizinnya hmm? dengan seizinnya nah, ini lima syarat insyaallah akan kita lanjutkan E, lima syarat berikutnya Di pertemuan berikutnya mudah-mudahan Yang sedikit ini manfaat Dan dapat kita pahami Sehingga kapan kita e, Membutuhkan untuk memakainya Dapat kita amalkan sesuai dengan Apa yang sudah kita pelajari Amin Allahumma amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh